Halo guys, kembali lagi channel YouTube saya Ahmad Darmawan. So guys, hari ini kita akan melanjutkan petualangan Jan guys. Karena kenapa? Brother-brotherku, kita ambil karakter dulu coy, hadiah dari Nyonya Kibo mata si Jogan ini coy ya. Karena kenapa kita harus melakukan pertualangan Jan lanjut lagi? Karena masih beberapa persen men, belum semuanya coy. Gue pun pengen mengambil hadiah premium di situ coy. Lumayan kan men. Wah, permata kita sudah sampai 225 coy. Kemungkinan pangeran bisa mendapatkan satu skin dari pemburu bintang coy. Yo bisa yo dapat skinnya, yang lain udah dapat skin, masa pangeran belum sih men? Kurang 25 lagi men. Tar dulu coy. Oke, di sini kita mendapatkan di momen karakter itu kita mendapatkan klaim hadiah dulu coy ya. Kali aja ada item baru. Oh, satu set kayaknya nih coy. Oke, tak apalah. Ada lagi kah? Orang asing, oh info doang coy. Orang asing coy. Kita klaim dulu, kita sudah mendapatkan satu set dan meningkatkan stabilitasnya di yang bernama apa sih nih namanya coy, topeng sakadik gitu ya. Oke, nanti aja kita coba buat push trofi atau push ini ya guys ya. Kita lanjutin pertualangan Jan men, masih di 58% men. Langsung aja let's go, kita bertarung di pertualangan Jan sayang pacarnya pangeran coy. Hero Clan. Oke guys, kita pakai ini men, tap. Dia kayak ini guys ya, kayak Gipron men, menurut gue men. Tonjokannya hampir sama sih. Gue pernah pakai. Dia bercahaya men ya. Dia bercahaya sih tonjokannya men. Ntar lo, kita coba dulu coy. Keistimewaannya apa sih dia ini? Damn. Oke. Lari dengan perisai. Kita coba lagi dengan tendangan ya. Ada logo tendangan di sini men. Kita coba men. Kita coba coy. Damn. Lah. Di smackdown men. Di smack loh. Kocak. Nih, smack deh. Gua kacau sih nih, lama-lama dia faktornya. Oh, gua tahu guys. Kita tonjok dulu sampai dia jatuh baru smack. Gubrak. Pangeran belajar begitu cepat men ya. Perampok orangnya. Keren sih ini. Iron Clan ini biasanya gue suka nemuin di mau ngepush men ya. Mau ngepush tuh sering banget tuh namanya Iron Clan. Mungkin ini yang disebut kalian botnya dari Shadow Pack 3 coy ya. Tapi buat yang push trophy kita memang lawan player ya. Di situ namanya juga beda-beda. Ada yang Kalimantan juga, dari Kalimantan tuh. Smackdown dulu, gubrak. Damn. Pangeran masih juaranya coy. Saya akan balap kalian semua dengan cepat men. Wih, banyak amat lawan dia sampai 4 kali coy. Dan smack. Gubrak. Ini bawa apa nih? Oh, body dulu. Tonjok. Tonjokan. Muter tonjokan.
gempain dulu, cok. Nggak sampai digempa aja udah teler, coy, dia. Oke, kita lanjutkan saja pakai Rubik ya, Rubik ungu, men. Nggak apa-apalah. Nggak apa-apa, men. Kita habis-habisin top up. Gua mau top up di Rubik 200 itu sekitar 130.000, cok. Itu sama pajak sih. Gua masih pikir-pikir dulu, men. Karena gua mau ngebuka hadiah premium yang ada di sersan, men ya. Hadiah sersan itu kan dapat senjata merah, men. Gua lawan perampok lagi sih, coy. Emang yang lebih elit lagi nggak ada apa ini? Lawan, aduh, lawannya, makan tuh tonyokan nyala gua. Gua body dulu, there. Jadi seperti itu, men. Kita mainnya tidak usah terburu-buru. Hanya pangeran aja yang harus nafsuan, coy, ya. Untuk menghajar anak buah dari Jan, Sersan, Yolanda, Ketsune, siapapun itu, cok. Bantingannya di mana? Sama aja. Tonyok dulu, langsung smack lagi, gubrak. Tonyokan muter. Mamam tuh. 4 kali colon dia, cok. Lama amat sih, men. Oh, dia mau pakai senjata beda-beda. Perompaknya, coy. Ya, 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 ya. Hai. Hai, no. Wadadau. 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 Oh. Smackdown lagi, men. Gubrak. Mamam tuh. Gak kena. Wow. Nice, men. One more. Sekali lagi kita sudah win. Kita puterin dulu aja tonjokannya, coy, ya. Ini langsung tumbang. Ini dia belum tahu tonjokan api sih, men. Mamam lo, gempa dulu body. Tonjokan api, pangeran. Oke, men. Kamu menang. Apakah kita harus memakai Rubik ungu lagi untuk perpanjang? Tidak, men. Oke, nice. Ilokan. Oke. Kita mendapatkan menang 10 kunci epic, ya. Semoga legendaris juga kebuka, men. Karena kalau legendaris gua terbuka, itu gua bisa mendapatkan skin mungkin, ya. Aduh. Taruh, kita main jarak jauh sih. Gurih banget, coy. Kacau sih. Taruh, men. Woi, kacau. Jan, kenapa sih, sayang? Aduh, kota apa tuan putri? Tipu nih, guys. Tipu mantau kita, guys. Terus, men, kok gue jadi nggak bisa make Jan, ya? Aduh, cocok. Bahaya itu dia. Damn! Mamam lu! Mamam tuh sebelum kena listrik! Aduh, cok! Oke, nice, men! Aduh, gua kok jadi gak bisa makin jen nih, coy, ya?
Bentar, kita nggak usah panik dulu. Nggak usah panik dulu ya, men. Aduh! Wah, kacau sih kita pancing emosi, Cok. Nah, gitu dong. One more. Aduh, nggak bisa. Aduh. Terlalu nafsu, men. Ntar, men. Sekali lagi. Jangan nafsu dong. Aduh, kacau sih pangeran sih. Kekalahan kita ternyata di situ, men, ya. Kalau nafsu, bentar-bentar mundur dulu ya, mundur. Kita harus berhati-hati lagi, coy. Mama lo. Weh, gua udah tahu cara lo kayak gimana, cocok. Aduh. Kurang lincah, men. Bentar. Aduh. Men. Ini selalu ngeluarin aliran listrik, men. Padahal dalam loh ini loh. Aduh. Ampun dah. Astagfirullah, udah ngeluarin listrik mulu, Cok. Mama lu. Tuh. Mama lu. One more. Kita gak boleh deket dia, Cok. Kita semenjak jauh. Oh. Sini lu. Gue gak mau deket-deket lau, ya kan? Gue udah tau. Lau akan memasang listrik. Nih. Bisa men, kita mengalahkannya, Cok. Buang-buang waktu aja sih. Kali apa kita kalah tadi, Cok? Gua mundur, Cok, ya. Gua mundur, men. Ih, gurih. Mamamu. Ya, gua udah tahu. Wes. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini gurinya. Nice. Ini. Aduh, dua. Kok nggak ngilang, Cok? Listriknya, Cok. Ini. Gua udah tahu. Gua udah tahu, Cok. One more, sekali lagi menang. Nice, sayangku. Master sayangku pangeran. Hih. 10 epic, coy. Oke, men. Cukup sudah, kita mengambil hadiah dulu. Beberapa hadiah dulu, coy, ya. Semoga mendapatkan item-item yang unik-unik itu. Tidak apa-apa, semuanya ke upgrade, men. Gak apa-apa. Aduh. Gua harus buka peti quest kah? Apa lagi nih? Premium kita dapet, men! Apakah skinnya? Skinnya nambah jadi 5.350. Kita butuh berapa, men? Butuh 600 ya. Oke, kayaknya kita bisa, bes. Bisa, men, kita mendapatkannya, Cok, ya. Kita bisa, Cok.
Oke, mungkin video sampai sini aja guys. Terima kasih yang sudah menemani saya sampai 15 menit ini guys. Jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur pastinya di hari ini. Jaga kesehatan sekalian selalu guys. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.